Selamat pagi, salam sejahtera. Berita terkini daripada Dr. Mahathir. Dr. Mahathir semakin pulih, pindah ke wad biasa, kata Marina. Berita sepenuhnya. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dilapor semakin pulih selepas penilaian dilakukan oleh doktor pakar. Anak sulungnya, Datin Paduka Marina Mahathir berkata, bapaknya juga telah dipindahkan dari CCU ke wad biasa di Institut Jantung Negara di sini. Tun Dr. Mahathir ceria dan bersemangat untuk kembali pulih sepenuhnya, kata Marina. Bagi mengelak jangkitan, kedua-dua Tun Dr. Mahathir dan Tun Dr. Siti Hasmah tidak dibenarkan menerima pelawat di IJN ketika ini, katanya dalam kenyataan yang dikeluarkan hari ini. Menurut Marina, Dr. Mahathir dan seluruh ahli keluarga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan agar beliau sembuh sepenuhnya. Pada Selasa, Marina memaklumkan Dr. Mahathir telah mempunyai selera makan dan sempat berseluruh dengan ahli keluarga. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.